Soleha. Hari ini kita akan belajar tentang sumber energi. Anak-anakku sudah siap ya belajarnya? Baiklah, apa sih yang dimaksud dengan sumber energi? Ya, sumber energi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi. Nah, apa saja sumber energi yang anak-anakku ketahui? Berikut Bunda Hikmah akan bahas sumber energi dan manfaatnya bagi kehidupan. Yang pertama yaitu ada sumber energi matahari, kedua sumber energi angin, ketiga sumber energi air, keempat sumber energi listrik, kelima sumber energi baterai, keenam sumber energi minyak bumi. Baiklah anak-anak, berikut Bunda Hikmah akan bahas satu persatu manfaat dari sumber energi tersebut. Kita mulai dari yang pertama yaitu manfaat sumber energi cahaya matahari. Ada yang tahu? Ya, manfaatnya antara lain dapat digunakan untuk mengeringkan pakaian, untuk mengeringkan ikan asin, kerupuk, dan lain sebagainya, serta dapat digunakan sebagai sumber energi panas dan energi listrik, dan dapat digunakan bagi tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Berikutnya, yang kedua, manfaat dari sumber energi angin, yaitu antara lain kita dapat membuat kincir angin yang dapat menggerakkan generator yang menghasilkan energi listrik, serta dapat digunakan oleh para nelayan untuk angin laut dan angin darat ketika mereka berlayar. Oke, selanjutnya Bunda Hikmah akan bahas yang ketiga, yaitu manfaat dari sumber energi air bagi kehidupan. Apa saja? Yaitu bagi makhluk hidup dibutuhkan untuk bertahan hidup. Selain itu, air terjun dapat digunakan untuk menggerakkan turbin pada PLTA dan dapat digunakan sebagai sarana transportasi, serta masih banyak manfaat sumber energi lainnya ya. Oke, berikutnya yang keempat yaitu manfaat dari sumber energi listrik. Nah, energi listrik ini dapat dijadikan sebagai pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga uap, dan digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga diesel. Nah, dari pembangkit listrik tersebut dapat kita gunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti dapat menyalakan lampu, setrika, mesin cuci, menyalakan televisi, dan lain sebagainya ya. Oke, kita masuk manfaat yang kelima, yaitu manfaat sumber energi minyak bumi, yaitu antara lain kita dapat gunakan sebagai bahan bakar, meliputi yang pertama bensin untuk bahan bakar motor atau mobil, yang kedua aftur untuk bahan bakar pesawat, ketiga solar untuk bahan bakar mesin diesel, keempat minyak tanah sebagai bahan bakar kompor, kelima yaitu dapat digunakan sebagai aspal untuk penghalus jalan. Oke, selanjutnya yaitu keenam manfaat dari sumber energi baterai. Apa saja? Yaitu dapat memberikan arus listrik dalam tegangan kecil untuk benda tertentu. Selain itu dapat mempermudah bagi pengguna untuk menggunakan listrik. Oke anak-anak, selanjutnya Bunda masuk di materi macam-macam bentuk energi. Apa saja? Yang pertama yaitu ada bentuk energi matahari, kedua bentuk energi bunyi, ketiga bentuk energi gerak, keempat bentuk energi listrik, kelima yaitu bentuk energi kimia, keenam bentuk energi batu bara. Nah anak-anak, berikut Bunda akan tampilkan tabel perubahan energi pada benda dan manfaatnya.
silakan anak-anakku perhatikan tabel yang ada di slide anak-anakku. Nah, di sini banyak ya, salah satu contohnya seperti setrika. Nah, energi yang digunakan yaitu energi listrik dan dapat menghasilkan energi panas. Manfaatnya apa? Yaitu dapat merapikan baju. Oke, anak-anakku paham ya? Selanjutnya yaitu Bunda akan berikan contoh gambar dari perubahan bentuk energi. Silakan anak-anakku perhatikan gambar yang ada di slide anak-anakku ya. Jadi di sini anak-anakku perlu ketahui bahwa energi dapat diubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Seperti itu ya anak-anak Bunda. Baiklah, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik. Silahkan kerjakan kuis yang Bunda telah siapkan di alumni sekolah ya. Semangat!